And it goes a little something like, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu 3 rekomendasi nama toko helm yang viral di TikTok itu. Helmnya seperti ini ya teman-teman. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalain notifikasinya. Kalau udah, kita langsung ke videonya. Di toko yang pertama, yaitu nama tokonya helm.wanita. Nah, di toko ini menyediakan berbagai macam model helm, tapi kita fokus ke helm bogo wanita yang lagi kekinian itu. Dan warnanya itu warna lilac. Harganya itu cuma 90 ribuan. Ini modelnya. Tuh. Kita lihat review dari pembeli. Ini yang paling best seller karena di sini 4.000 lebih yang terjual. Tuh, seperti ini teman-teman. Stoknya itu juga banyak dan tuh lihat real picknya, ini dia. Tunggu apa lagi? Silakan dicek ya tokonya. Di toko yang kedua yaitu nama tokonya helm TikTok. Nah, ini helm yang viral di TikTok itu. Harganya itu di sini 151.000. Nah, ini berbagai macam model yang lainnya. Teman-teman bisa pilih, harganya itu bermacam-macam. Ada yang 145.000, ada yang 74.000, ada yang 109.000. Tuh, helmnya itu macam-macam modelnya dan bagus juga. Kita lihat review pembeli yang paling banyak dan yang paling best sellernya itu ini. Di sini sudah 2.000 lebih yang terjual. Tuh, helmnya itu seperti ini teman-teman. Dan stoknya itu juga banyak. Di sini 47.000. Wow, banyak. Dan ini review dari pembelinya. Tuh. Bagus katanya. Ini langsung beli 2 helm. Dan ini warna soft purple-nya atau warna lilac. Tuh, dalamnya seperti ini. Real pick kan? Di toko yang terakhir yaitu nama tokonya Lentera Helm. Nah, di toko ini menyediakan berbagai macam model helm bogo. Nah, seperti ini model dari helmnya. Teman-teman bisa lihat ada yang motif karakter dari Doraemon, ada yang teddy bear gitu, tuh berbagai macam. Teman-teman bisa lihat aja, dan harganya itu juga variasi. Dan ini helm bogo yang viral itu harganya 143.000. tuh. Kita lihat review dari pembelinya. Ini pengirimannya dari Kabupaten Tangerang. Tuh, helm Doraemonnya itu cuma 99.000. Kita lihat review dari pembelinya. Ini helm klasik yang lagi kekinian. Tuh, berbagai macam warnanya. Dan stoknya itu 35.000 lebih. Tuh, helmnya bagus, pengemasannya bagus. Tuh, tunggu apa lagi? Silahkan dicek ya tokonya. Nah, itu dia videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.
See you next my video.